Ini untuk tempenya harganya satu kotak gini teman-teman ya, harganya sekitar 35.000. Ini kurang lebih sekitar 395 gram. Langsung menuju ke sini, ke area yang produk-produk Indonesia di sebelah sini teman-teman nih. Parenya harganya sekitar hampir 50.000 teman-teman, isi 2. Alhamdulillah teman-teman, lagi-lagi Tias nemu pete dan tinggal satu aja teman-teman nih. Tadi udah Tias tanya harganya, ini untuk per 100 gram seperti biasa harganya 80.000. Tinggal satu. Tias mau ambil. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan hai-hai teman-teman online yang selalu hadir. Untuk teman-teman yang baru mampir dan baru datang ke YouTube channelnya Tias, Tias ucapkan salam kenal dan selamat datang. Please banget beri dukungan dan supportnya kalian dengan mensubscribe YouTube channelnya Tias, karena dengan mensubscribe YouTube channelnya Tias membuat Tias lebih semangat lagi dan lebih konsisten lagi untuk membuat video selanjutnya, dan follow juga sosial media Tias yang lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, Tias baru selesai dari kantor pemerintahan setempat. Jadi Tias baru selesai ngurus untuk mendapatkan kartu vaksinnya teman-teman. Karena per September di Hungari kita sudah harus wajib masing-masing per orang itu sudah wajib mengantongi kartu vaksinnya teman-teman. Dan tadi di dalam kantor Tias nggak buatkan video karena itu tidak bisa direcord ya teman-teman. Jadi kalau di kantor-kantor pemerintahan gitu di Hungari, jangankan ngerekam, kita tuh kalau handphone aja tuh harus di silent. Kalau mengangkat telepon pun harus keluar ruangan. Dan sekarang Tias sudah di parkiran mobil lagi. Tias hari ini mau belanja bulanan untuk ke toko Asia. Jadi kira-kira apa aja yang Tias beli di toko Asia hari ini? Yuk teman-teman ikutin kegiatan Tias hari ini untuk belanja-belanja di toko Asia. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di area untuk di toko Asianya. Kemungkinan hari ini Tias mau datang ke dua toko Asia teman-teman. Nah sekarang Tias sudah sampai di toko Asia yang pertama, yang seperti biasa kalau Tias belanja ini. Yuk kita mau masuk dulu. Apa? Satu, dua, tiga. Oh, Yanas mau coba ini. Ini kayaknya bolu pandan ya dari warnanya. Coba nanti Tias dari di rumah Tias coba. Bolu pandan. Yo. Yasmin, it's not that long. Oh, Yanas mau ini. Apa bedanya ya yang ini sama yang itu? Oh ya benar, mooncake, kue bulan. Coba nih, nanti Tias mau coba salah satunya. Ini kali ya Tias mau beli lagi nih, sayur lodeh. Ini sayur lodeh harganya satunya naik sekitar 30.000 untuk satu saset. Ini Tias langsung beli aja segini. Ini satu plastik isi 5. Harganya sekitar 110.000. Seperti biasa Tias beli yang samyang, tapi yang rasa kimchi ini teman-teman. Tias mau beli 5, satunya 25.000. Tias beli 5. Hari ini Tias nggak begitu banyak beli Indomie ya teman-teman. Jadi karena masih ada beberapa di rumah. Ini Tias mau beli yang ini. Coba, oh masih tinggal satu, tinggal satu doang. Tias mau beli deh ini. Nah teman-teman, kalau di sini tuh ini rasa soto ya sebetulnya teman-teman, tapi kalau di sini ditulisnya vegetable flavor, tapi ini aslinya sama seperti di Indonesia tuh yang rasa soto ayam. Tias mau beli 2 mie goreng. New one. Dan Tias mau beli ini yang original mie gorengnya untuk Ana, karena Ana suka banget, keponakannya Yanus yang cewek
mungkin Jas mau beli 5. Sama Yasmin dipegang udah 1, sekarang tinggal ambil 4 aja. Ini. Oh, ini sama mie cap atom bulan. Ini mie telur. Ini produksi Bogor, teman-teman, kalau nggak salah ya. Mana ya? Jas pernah lihat tulisannya. Oh iya benar tuh, Bogor. Cinta produk Indonesia. Jas mau beli 1. Ini harganya Rp30.000. Halo. Apa itu? What is this? Juice? Janos beli minuman. Oh, ini rasa pir. Harganya sekitar Rp30.000. Nah, ini opa. Ice tea kesukaannya Janos yang ini nih. Ini Carmelo, ini harganya sekitar 22.000-an. Karantes mau beli kecap ABC. Ini kecap ABC. Yang 600 ml untuk kecap ABC-nya harganya sekitar Rp70.000. Ini yang besar ya teman-teman ini. Ini beli 1. Lanjut. Oh, seperti biasa tes beli totole. Yang rasa ayam. Ini harganya Rp40.000. Ini totole. Untuk tempura kayak gini harganya Rp60.000, vegetable, seafood, chicken, ini bisa buat sayuran, bisa buat ayam. Halo. Hi, I'm good. And you? Oh, you still doing that? Yeah. Harganya rata-rata lagi naik, teman-teman. Ini jadi Rp25.000, biasanya ini sekitar Rp20.000. Ini beli 2. Halo, halo. Hai, hai. Tata. Iya. Tias mau beli milk tea, biasanya kan Tias beli yang ukuran kecil ini, teman-teman, Tias suka. Ini, tapi Tias belinya yang besar. Ini sekitar harganya Rp80.000. Susu soya yang ini dulu Tias minum ini kalau lagi di 7-Eleven ya teman-teman pada saat di Jakarta. Dan di sini ada nih, tapi dia bentuknya yang dus gini bukan yang botol. Untuk susu soyanya harganya Rp50.000. Sekarang Tias mau beli tempe teman-teman seperti biasa. Ini adalah yang wajib kalau ke Asian Store. Tias mau beli berapa ya untuk tempenya? Mungkin Jas beli 4. Ini untuk tempenya harganya satu kotak gini teman-teman ya, harganya sekitar Rp35.000. Ini kurang lebih sekitar 395 gram. Seperti biasa beli lengkuas, tereh juga. Beli tahu teman-teman. Kasanam dipegangin. Untuk tahunya ini satu plastik Rp30.000 ya teman-teman. Pasenom. Tias mau beli cabai, tapi ini yang beku ya teman-teman. Harganya Rp50.000 nih, satu plastik. Terus Tias salah fokus sama durian teman-teman. Ya ampun, Tias belum makan durian lagi selama pindah dan ini ada. Harganya sekitar Rp240.000. Tias mau coba yang ini. Ya Tias beli cabainya satu lagi, jadi Tias langsung habisin. Cuman ada 2 stok cabenya. Nih Tias ambil lagi satu lagi. Tias suka banget takenoi. Yang ini yang spicy flavor. Tias mau beli 1 yang ini. Yah. Kopikonya lagi kosong. Habis. Adanya ini permen jahe. Hah, susu jahe. Tias mau beli ini ya, permen susu jahe 1. Tuh, ini produksi Pasuruan Indonesia. Beli produk-produk Indonesia. Harganya Rp30.000. Teman-teman ada kangkung. Tapi Tias mau lihat dulu. Masih bagus sih. Kangkungnya Rp35.000, teman-teman. Nih, Tias beli 1 kangkung Rp35.000. Hai. Oh ya, sama beli kacang. Biasa kalau Tias mau bikin ketoprak sama gado-gado bumbu kacang. Ini kacangnya 500 gram, Rp50.000.
Terus mau beli ini yang untuk kaldu sayur-sayuran. Harganya Rp30.000. Udah yuk. Oke. Finish. Langsung Yano yang ke kasir, Tias yang gantian pegang Yasmin. Coba deh Tias beli yang pedas aja. Ini expirednya sampai sampai bulan 11. Yuk. Satu lagi. Ini. Selalu dibantuin. Kita parkir di sebelah sana. Kalau toko Asia yang ini bisa langsung persis parkir di depan toko Asia-nya, teman-teman. Oh, burung. Heboh. Kalau ketemu burung tuh heboh. Burung sama bebek dia heboh. Wih, terbang tuh burungnya. Bye bye. Kesanam, wislat. Baik teman-teman, sekarang Tias sudah di parkiran. Tias mau lanjut ke toko Asia yang kedua, tapi seperti biasa, Yano sama Yasmin nunggu di mobil aja karena ini toko Asianya harus masuk-masuk ke dalam gedung gitu biar Tias cepet. Dan emang Tias selalu nggak begitu beli banyak kok yang di toko Asia ini, jadi hanya beli beberapa aja yang Tias belum beli tadi di toko Asia yang pertama. Nah, kira-kira di toko Asia yang kedua Tias datengin ini ada apa aja? Nanti Tias update langsung kalau udah di dalam tokonya ya teman-teman. Dia sudah di toko Asia yang kedua, teman-teman. Dia sambil keranjang kecil aja karena nggak begitu banyak beli kalau di sini. Langsung menuju ke sini, ke area yang produk-produk Indonesia di sebelah sini, teman-teman nih. Seperti biasa, dia beli bumbu kacang yang pedas. Hah, ini ada gulanya. Dia mau beli. Ini tumben ada gulanya lagi. Terakhir dia ke sini itu kosong, teman-teman. Ini produksi Indonesia, warnanya itu coklat pekat gini, jadi kalau bikin empe-empe itu cukonya bagus, teman-teman, mantep. Ini Tias mau beli, mumpung ada Tias beli 3. Nih Tias beli 3, satunya gula jawanya sekitar hampir 40 ribuan, teman-teman. Untuk bumbu kacangnya, coba expire sampai, oh, bumbu kacangnya sama juga, harga sekitar 40 ribuan, Tias beli 2. Dan ada sambal blibis. Oh, ada yang original. Ih, Yanus pasti senang nih, teman-teman. Ini yang tadi udah Tias bilang, teman-teman. Jadi, kalau di toko Asia ini, kadang yang di sini ada barangnya ya, yang di sana itu nggak ada kayak gini. Tadi di toko Asia yang tadi kan besar ya, teman-teman. Tapi nggak ada ABC kayak gini, teman-teman. Ini ada saus blibis juga. Dan ini ada saus ABC yang original. Yanus pasti seneng banget nih, karena dia suka banget sama yang original. Kalau yang ini yang extra hot, kepedesan untuk Yanus. Tias mau beli ini, 2 untuk Yanus. Ini juga beli yang extra hot, Tias beli 2. Ini, kalau untuk sambal blibisnya harganya sekitar Rp65.000, kalau yang ABC sekitar Rp50.000. Ini. Oh ya, Tias juga mau beli ini. Jadi waktu itu teman Tias ada yang beli terus bikin, ternyata enak. Tias mau coba bikin sifon pandan. Tias mau beli gulai. Kenapa Tias beli gulai? Karena kalau yang gulai ini selalu Tias masak kalau Tias lagi bikin tongseng, teman-teman. Tias sudah pernah bikin resepnya. Jadi lebih gampang, cepet nih. Tias beli 2. Satunya sekitar Rp20.000 untuk bambu bumbu instannya. Soto Betawi. Soto Betawinya beli 2 deh. Tias mau beli emping, teman-teman. Ini empingnya tapi agak manis juga sih, nggak apa-apa. Jadi kalau bikin soto yang santan-santan gitu, Tias suka. Kalau untuk empingnya harganya sekitar Rp120.000, teman-teman. Ini produksi Indonesia juga. Oh, palingan ini bon cabe deh. Kalau buat pergi-pergi jadi yang sasetan. Bon cabenya harganya Rp25.000 ini. Jadi kalau lagi di rumah Balaton malam-malam iseng, jadi langsung aja bisa nyeduh ini. Tias mau beli 2. Ini harganya satu sekitar Rp15.000, teman-teman, ini untuk yang ABC cup-nya. Dan ini rasa yang kari ayam, Tias suka yang rasa kari ayam.
Terus mau beli ini deh, satu yang pedes banget, tadi lupa beli yang ini, yang dua kali spicy. Ya teman-teman, jadi Tias mau beli ini. Tias mau beli beras, ini yang 4,5 kilo, harganya sekitar 240.000. Ini Tias mau beli satu. Kuat nggak nih Tias bawa lagi banyak. Oke. Teman-teman, ada pete lagi. Alhamdulillah teman-teman, lagi-lagi Tias nemu pete dan tinggal satu aja teman-teman nih. Tadi udah Tias tanya harganya, ini untuk per 100 gram seperti biasa harganya 80.000. Tinggal satu. Tias mau ambil parenya, harganya sekitar hampir 50.000 teman-teman. Isi dua. Baik teman-teman, Tias sudah selesai. Ini sekarang Tias lagi di kasir. Sampai sini aja teman-teman belanja untuk keperluan di ASEAN Store-nya. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Totalnya untuk di toko ini sekitar 1.150.000 teman-teman. Thank you. Iyo, bye bye. Woi, very iyo, ya udah, bye.